Halo, selamat pagi teman-teman. Pagi ini beli wayan ingin mencuci teman-teman. Nah ini kebetulan mesinnya rusak teman-teman ya. Jadi pakai manual tuh teman-teman ya. Jadi belum mesinnya belum bagus. Agak ada gangguan teman-teman. Bertemu kembali sama Beli Wayan di Sajoketa Channel. Teman-teman jangan lupa ya, like, comment, and subscribe supaya beli selalu semangat ya, menginformasikan buat teman-teman dimanapun berada. Nah ini pakai apa ini? Pakai pencuci, tuh pencuci teman-teman ini. Nah ini airnya kecil teman-teman ya. Aduh, jadi direndam dulu mungkin barang-barang 5 menit teman-teman ya, biar dia meresap, dia punya sabun pencuci teman-teman. Harus tetap semangat teman-teman walaupun dicuci dengan tangan. Nah ini ada tempat apa namanya teman-teman, ini tempat gosok ini ya. Jadi kebetulan saya ini merantau teman-teman ya di Papua. Jadi kebetulan sekarang saya lagi libur teman-teman ya, jadi saya tidak kerja. Jadi saya isi dengan kegiatan mencuci teman-teman. Jadi sambil olahraga, jadi saya mencuci pagi. Ini sekarang di Papua sekarang sudah jam 8 teman-teman lewat. Jadi sekalian gerak-gerak badan biar peredaran darah lancar. Kebiasaan saya kalau libur itu teman-teman, biasanya saya jalan kaki. Jadi kebiasaan, apalagi sekarang umur kita ini sudah ya memasuki pertengahan abad teman-teman. Jadi harus banyak bergerak. Nah ini sudah lumayan airnya teman-teman. Airnya kecil sekali teman-teman. Jadi kebetulan tadi malam baru di lembahnya itu baru dikuras teman-teman. Jadi airnya belum begitu banyak dalam penampungan. Teman-teman dimanapun berada, semoga teman-teman dalam keadaan sehat, saya juga sehat. Teman-teman yang kurang sehat semoga cepat sembuh ya. Nah ini kalian kalau ada ember ini teman-teman ya, isi air baru pagi-pagi begini. Itu bagus teman-teman, jadi tidak perlu jauh-jauh olahraga, cukup angkat begini
itu sudah membakar kalori teman-teman ya. Nah itu kita tunggu dulu barang 5 menit. Kita baru gosok. Ya. Teman-teman dimanapun berada, kita harus selalu optimis dalam menjalani hidup ini. Tetap semangat walaupun kondisi pandemi di mana-mana, yang penting intinya ngikutin prokes ya, supaya kita selalu dalam keadaan sehat. Tapi jangan lupa minum vitamin ya, minimal 1 hari sekali teman-teman ya, supaya imun tubuh kita nih selalu fit ya. Terus akan makanan yang gak usah terlalu banyak yang berminyak ya, itu ya teman-teman ya. Jadi apalagi yang makanan bersantan itu minimal, kalau kayak saya di umur-umur segini nih, saya sudah mengurangi namanya makanan-makanan bersantan, minuman bersoda teman-teman ya. Itu lebih bagus kalau pagi-pagi minum air hangat. Itu paling mantap teman-teman. Oke teman-teman ya, saya mau menggosok dulu kaki. Ini ada sikat. Ini ada pelapisnya teman-teman ya. Nah ini, ini begini teman-teman ya. Nah ini namanya timplik teman-teman. Kalau di kebetulan saya lahir di Bali, jadi ini namanya timplik, tempat duduk teman-teman ya. Ini belum basah teman-teman. Semangat teman-teman. Ini teman-teman ya, saya mencuci, gosok-gosok. Kebetulan saya merantau teman-teman, jadi saya cuci sendiri, jemur sendiri, bilas sendiri teman-teman ya. Jangan, yang penting tetap semangat teman-teman ya. Jangan gengsi teman-teman, ini kerjaan juga membantu istri. Kebetulan istri saya jauh teman-teman ya, jadi saya cuci sendiri. Saya harus tetap semangat mencari nafkah buat keluarga teman-teman ya. Apalagi kalau anak-anak tinggal yang merantau, tinggal sendiri di kos, jadi harus bisa mandiri teman-teman ya. Wow, mantap. Olahraga teman-teman. Nah, ini baju saya sikat dulu teman-teman ya. Nah, ini. Nah. Yush.
Teman-teman, kebetulan hari ini saya libur. Libur kerja. Libur 2 hari, teman-teman. Jadi, kegiatan ini saya isi dengan mencuci. Teman-teman, tetap semangat ya. Jadi, jadi tidak usah gengsi teman-teman. Kalau mencuci itu jadikan kebiasaan sambil olahraga teman-teman ya. Apalagi seperti saya orang di rantau harus bisa mandiri teman-teman. Nah gitu. Teman-teman, saya lanjutkan dulu ya mencucinya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, biar saya tetap selalu semangat. Nanti sambil mencuci ini, nah matahari juga sudah agak meninggi teman-teman. Jangan sampai di Papua ini selalu ada hujan teman-teman tiba-tiba. Jadi sampai di situ dulu ya teman-teman ya. Nanti kita lanjut lagi video selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya. Tetap semangat ya, sampai jumpa.